Tidak dihargainya kita di sini. Pulang, pulang sekarang. Ajar. Welcome to Cameo Project. Sekarang langsung pencet tombol subscribe ya. Jangan lupa pencet tombol lonceng biar dapat notifikasi. Cuy, acak cus. Eda, dari Amerika sih Reza? Iya, baru selesai studinya di Amerika. Oh, sama kayak anakku. Anakku studi di Indonesia. Di mana kau, Nang, kuliah? Dari BSI, Nang. Oh. Jurusan apa kau? Komunikasi, Nang. Komunikasi. Tapi bisa bahasa Inggris kan kau ya? Bahasa Inggris, bahasa Jerman bisa. Bahasa Inggris bisa. Ya. Jerman. Ya. Maksudku kenalan dulu mereka, kenalan dulu. Kenalkan anak Inang ini dulu. Langsung gini tanganmu. Ya. Tunggu, lihat dulu matanya. Ya. Cantik kali kan? Mukanya, matanya besar kali, matanya pula kan? Cantik kali kan wajahnya kan? Bujur Inang. Burju kali. Beberes bisa. Kan kayak apa? Berbenah bisa kan? Bisa. Bahasa Inggris pun bisa. Iya. Enggak usah kawani anaknya itu. Kenapa mak cantik kok? BSI pun nggak tamat dia tuh. Ya memang kenapa kalau kan memang belum tamat masih mau lanjutin. Nggak sepadan. Kamu tamatan Amerika nggak sepadan sama dia. Tahu dari mana kan belum dijalanin belum pacaran mak. Tengoklah itu gelang mamanya itu palsu, kerabunya pun palsu, palsu semua. Mau kamu nanti biayai keluarganya nanti kamu hidup. Ya kalau misalnya aku jadi suaminya kan memang sudah menjadi tanggung jawab aku kan untuk membiayai keluarganya. Siapa nanti yang biayai mama? Kan ada bapak. Bapakmu gak pernah dibiayai mama. Sampai sekarang mama cari uang sendiri. Biayai kamu kuliah di Amerika. Mama semua. Iya, Mak. Gak tahu kamu gimana susahnya hidup. Tahu aku, Mak. Ya udah, gak usah kenceng-kenceng, Mak. Nanti bapak denger lagi. Itulah, gak pernah biayainya dia. Mulai aja kita ya, Pak. Mulai, Pak. Menjunjung kita Rina. Selamat siang, selamat datang di acara penyambutan anak saya, anak kami yang baru pulang dari Amerika. Amerika. Semuanya sekali lagi dari Amerika. Amerika. Reza mungkin bisa memberi kata sambutan. Bahasa Inggris bikin. Buat apa, Mak? Ya biar tahu orang-orang ini kalau kamu baru pulang dari Amerika. Ya kan mereka udah tahu, nggak perlu juga pakai bahasa Inggris. Kan mereka nggak ngerti lagi. Iya, nggak apa-apa. Orang-orang kampung ini nggak ngerti mereka bahasa Inggris. Tapi yang penting tahu dia kalau kamu pulang dari Amerika. Bahasa Inggris bikin. Memang mama pun nggak ngertinya. Cuman bahasa Inggris bikin. Serem mama lah. Good afternoon, ladies, gentlemen. My name is Reza. I just finished my study and... Mati kel kau ya? Berantakan kau jadinya? Udah. Cemana? Bikin emosi aja, bikin emosi kau. Udah. Bersan. Mati kel kau ya? Udah. Baru pulang dari Amerika deh ini! Udah lah. Habis moodku kalau begini nih. Mana? Sudah bapak aja lah. Sabar. Acara selanjutnya kita ada kata sambutan dari Karibubu. Mana? Karibubu kan mamanya. Apa kau bilang? Aku Karibubunya. Aku mama kandungnya dia. Aku yang berhak kasih kata sambutan. Jauh-jauh dari Kaban Jahe. Cakep. Bawa durian, kau pikirin pantun. Mak, ayo kita pulang, Mak.
Tidak dihargainya kita di sini. Pulang, pulang sekarang. Kurang ajar. Kalau gitu berikutnya kita makan saja ya. Bisa dibagi ya. Ayo. Kabari. Ambil dulu makan itu. Gak ada apa-apa itu, Awas kok jatuh lagi ya. Gitu. Kau tengok anakku. Masukkan dulu makanan itu dalam plastik ini. Bikin malu kali mak nih. Buat makan malam nanti kita. Jangan. Buat makan malam nanti kita. Iya, tapi kan ini enggak usah bungkus sekarang lah, mak. Iya, nanti habis dibikin orang itu. Iya kan memang dibeliin untuk dimakan untuk orang-orang ini. Ini kan colongok banyak makannya. Mak, taruhkan dulu buat kami situ. Tiga, taruh. Mak. Nanti aja, mak. Udahlah, kau mau sama orang tua. Mau enggak? Ya, mau. Ya udah, taruh tiga punya Reza. Tiga, suka dia itu gorengan itu. Mak, bapaknya pun tiga. Emang bapak mau, Pak? Mak, lima. Bapak lima. Lima. Ya, bikin malunya ini. Si, terima nih. Tak apa-apa, ini buat kami nanti. Sam. Mak, nah. Reza, mak. Iya, kak. Makan satu-satu kelihatan. Bagi dua sama itu. Bagi dua kalian. Ini buat kita makan malam nanti, Pak. Ayo, lanjut kita. Musik! Siapa nanti yang biayai mama? Kan ada bapak. Ih, bapakmu gak pernah dibiayainya mama. Tuh kan, apa pun gak pernah dikasihnya. Jauh-jauh dari kaban jahe. Cakep. Bawa rambutan. Kau pikir ini pantun, ha? Jauh-jauh dari kaban jahe. Cakep. Bawa rambutan. Durian. Lupa ada revisi tadi. Mamanya, aku kalim bubunya, aku yang mamanya kandungnya dia. Berikutnya, yaitu kata sambutan dari... dari, dia lagi duduk gini. Jangan duduk! Wah, ini belum pantun nih.